Ini Bunda Bekowen. Ini Bunda Bekowen. Gue gak nyanyi ternyata. Pantesan tadi Devin bilang yang fotoin Rendra, kok fotoin aku di sini? Loh, bukannya Tira dari ini ya? Oke, okay. Ya, berarti seneng banget. Eh, coba nih nonton. Yeay! Kasih jalan dong, di situ dong, di situ. Datang padahal mah ngurusin beginian ya. Kita emang kerja. Udah minum-minum Lameson dan nyanyi. Makanya tadi aku bilang, aduh dia minum Lameson lagi. Iya, minta dari aku. Udah prepare. Ya Allah. Apa sih cuma disini ya? Coba. Hai. Hai. Minus 5. 5. 5 bentar lagi. Kita lagi technical meeting. Tanggal 2 3 4 5 6. Minus 4. Minus 4. Oh my god. Kita lagi technical meeting sekarang rame-rame di sini. Sebenarnya udah dari tadi. Tapi karena tadi terlalu kusyuk jadi kita lupa rekam-rekam. Omim Bang udah pulang, Kakak. Bang udah pulang, Kakak udah pulang, Kasih Nuru pulang, Kairo udah pulang. Sus udah pulang. Apa lagi? Udah, jadi kita mau prosesi untuk pas serahannya. Iya, pengen coba tes aja. Di sini kita sama vendor-vendor juga. Iya kan? Ada dari Kune Nepa. Hai. Nah ini bosnya Etos nih. Hai. Jatuh semua sih. Sudah keluarga-keluarga semua deh. Keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga. Hai. Ketemu lagi. Ini fitting ke... Terakhir. Kebut banget dalam seminggu langsung jadi beauty. Yes. Gajinya kekecilan ya. Celananya sudah aman. Slopnya? Ini slop bukan sih namanya? Kekecilan ya. Keluar-keluar. Slopnya? Enggak lah, nggak apa-apa. Kamu gimana? Aman? Sepatu belum jadi sepatuku. Berasa cantik belum? Belum make up soalnya. Berasa kucel dari pagi. Bawahnya agak digedein ya. Sekarang jam berapa? Jam 20.30 kita ada di ruangan apa nih, ruangan meeting, ruangan ya meeting with Bells Residence di Kalibata, dan kita lagi latihan untuk koreo besok. Betul, yeah. Bridesmaid nggak full team sih, selalu nggak full team. Ada Caca, ada Queen, ada Ayu, ada Iva, ada Yuna, ada Centong alias Linda. So kita mau latihan dulu sambil Jevin belum nyampe. Kita ceritanya di pinggir gitu. Eh, salah. Jadi, bisa selamat. Good morning. Good morning. Sekarang kita mau sarapan. Kita udah nungguin. Udah ngerasa sekarang udah hari H. Kita lagi di hotel, Lisa. Iya. Kita lagi di hotel, nginap. Karena... udah bangun dan sekarang udah tanggal 7.
udah siap-siap, tetap boleh, tetap nggak boleh ketemu Rini. Oh iya nggak boleh? Nggak, Rini di lantai 18. Sekarang kita mau sarapan, paling ketemu ini mau keluar dari Rini doang. Wow, saya terima nikah dan kawinnya Raden Drono Rini Wulandari binti Haji Raden Sutrisno dengan mas kawin tersebut tunai. Apa? Udah sikat gigi lu? Cuci muka? Belum. Cewek apa gitu? Banyak yang suka sama dia nih, begini. Tapi semua orang sekarang nggak happy ya, begini. Nih tularan gara-gara salah satu ini. Ini belum ada yang dipencet. Happy! Astagfirullah! Tadi belum ada yang pencet. Wah gila ya. Gila ya. Gila ya. Hai Chansky. Yeah. Kayu! 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 Hai, say hi dong. Hai. Eh, Maika, say hi dulu ke sini dong. Eh, jangan, jangan, jangan. Ya. Selamat pagi semuanya. Om. Baik, Pak Arif. Nanti. Eh. Eh, tet. Siapa? Hah? Ih. Tet. Tet. Ini boleh nih. Enggak boleh. Tet. Hai Dira. Aterami. Nadin. Sehat dong. Say hi dulu dong. Hai. Hai Uncle. Uncle, enggak cuci muka ya? Enak aja. Ini banyak belek. Ayo makan. Iya, makan bekas makannya mereka. Jadi buang ke papa. Di hari perkawinan ini dapat hadiah dari Kak Rifat. Iya, salah masukin tuh. Jadi ini salah satu yang bantuin buat acara nikahan gue sama Rini. Ini ada Bani juga. Hai Bani. Halo. Bani salah satu tim dari Etos Wedding juga yang temenin gue di sini. Terus, yaudah, ini gimana John? Terus gue waktu itu sempat ada request buat kedul John. Pokoknya intinya gue tuh nggak mau teman-teman gue, teman-teman deket dan sahabat-sahabat gue itu kerja di hari H. Jadi gue pesennya kedul John itu hari H jangan kerja, tapi nggak tahu juga dia. Kayaknya tetep sih. Udah lah. Pengennya bisa menikmati hari ini. Kerja tuh jadi excuse gua nanti buat enggak ikut. Wah, gila lo. Bisa kan? Oh iya, kita hari ini ada dance wedding loh. Wedding dance. Mu. Eh, dia. Dada. Kedeng pa pa. What you try to do? Gua yang jaga pagi. Itu ya. Jaga pagi. Itu ya. Nikahan lo gimana Jeff? Apa sih namanya? Feeling-feeling orang mau nikah. Gak tau ya, tapi orang tuh banyak banget yang bilang gue deg-degan lah. Iya. Gitu ya? Enggak. Padahal gue tuh sama sekali gak deg-degan sih. Iya. Gitu ya? Tapi cuma gak tahu ya kalau lagi gak sama gue. Gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga enggak sih, tapi cuma ada beberapa pikiran yang gue pikirin tuh ya nyokap gue doang kan, yang gue sering cerita ke lu juga. Jadi Duljon ini selain WO juga sebenarnya dia tuh best man juga nih. Nemenin gue mulu kemarin tuh, gue di rumah dia ke rumah gue. Nyokap gue lagi pergi ke rumah gue. Pokoknya nemenin gue terus lah tiap hari. Kita main Rocket League gue. Jauh gila itu. Eh promosi nih, main Rocket League dong ketemu gue. Dion. Bion. Semalam kita lagi di jalan tiba-tiba Jeff, lu besok ya nikah ya. Gila, lu gak nyangka sih. Sekarang jam 10 lewat. Lu masih santai sih Jen. 10 lewat 17. Semua udah pakai makeup di atas. Good morning. Hari ini is the day. Hari ini is the day gimana sih? Ngomong apa sih? Ya gitulah pokoknya. I hope you guys understand. Lagi make up. Ada Bayuan. Hai, gede banget. Pipi semua. Ada Mbak Jupe. Halo. Ada Mama di sebelah situ yang lagi yang lagi dengerin Radar B. Oh, ini ada Mbak Ade. Ini ada Cetret.
centong motret. Jadi hari ini proses akadnya itu, prosesi akadnya itu jam 3. Kita udah standby di rumah Sarwono dan akan mulai mungkin jam 4. Jadi doain semoga lancar. Yang paling penting ijab kabulnya juga lancar, Jevin. Wah, deg-degan. Gak hujan. By the way, ini cincinnya ditaruh di tengah aja gitu. Kita sekarang lagi ada di Swiss Bell Hotel, Swiss Bell Residence Kalibata. Ini kamarnya yang apa, Centung? Executive Suite. Ya, alis saya mau ditrim, pemirsa. Pemirsa. Ini bagian pemirsa yang paling tidak disukai oleh Jevin. Ini Jevin nggak suka kalau aku alisnya gini. Cuma kayak seminggu, enggak ya? Berapa minggu sih, Mbak? Ada dua minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu udah mulai ditrim sama Mbak Yowan. Terus begitu aku habis make up, dia langsung, "Mbak Yowan, diapain sih alisnya Nini?" Sembarangan Mbak Yowan. Aku tuh nggak suka alisnya Nini kayak gitu. Jadi ya udah, apa nanti akan tumbuh lagi. Cuma PR aja, yang biasanya aku tuh paling males kan bikin alis dipakein gitu. Kuku palsu. Lihat apa yang terjadi. Kuku kita nempel. Sakit. Gak bisa lepas. Terlalu posesif sama aku. Okay, sekarang Mas Diritnya sudah datang. Hai. Deg-degan. Deg-degan. Pokoknya bismillah. Amin. Kan? Amin. Ini juga udah ada tim dari Kuna Nepa. Halo. Bismillah. Amin. Sekarang sudah jam 3 lewat 1. Kita udah jam 3 lewat 1 sekarang. Kita udah mau berangkat ke tempat akad. Udah ke arah. Udah ke arah Sarwono. Ini udah berangkat duluan. Di mobil ini sekarang ada Sasa, ada Mama, ada Kakak, ada Karifat, ada Bapak Budi, Kak Budi. Hai Pak. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Ini ada Jevin. Yo. How's the feeling? Rambutan. Ya, deg-degan. Aduh. Ini aja. Enggak tahu lah enggak. How's the feeling, Kak? Mama, dua kali loh, Kak. Rasanya dia tadi snewen. Pengen nangis setiap kali ngeliat Jevin, ngeliat mama tuh kan pengen nangis lagi. Tapi yang pasti dari tadi berdoa semoga acara lancar. Amin. Dan semoga ya udahlah ya, kalau hujan kita pasrah, kata Jevin juga kalau hujan kita pasrah aja, tapi berkah. Ya, berkah artinya. Anggap aja semuanya positif. Amin. Tapi yang pasti perasaannya bahagia sekali. Bismillah. Yes, how's the feeling? Rasanya senang. Senang everyone menikah, tapi sedih juga. Kenapa sedih? Gak apa-apa tuh, oke. Oke? Gak apa-apa, sedih aja. Duh. Orang ngajuin masih sama ini kok. Okay. Iya, tapi kan gitu deh, jangan dikenangin. Mari kita berangkat. Semalam Sasa udah nangis-nangis, luka nama Jevin. Tapi kita semua bahagia buat Jevin. Oh, tentu. Karifat sih santai, sama nah, aja sama CVP. Yang penting transportasinya. Yang penting transportasi. Yang penting AE86 yang udah aman. Nah, itu dia. Itu dia. Apa tuh? Oh. Itu dia nanti dia. Oh iya, kita lihat. Mobil pengantin. Mobil pengantin. Pokoknya mau dibawa kemana gak tahu. Gak tahu. Kita lihat aja. Pokoknya apa aja sedang mengecap sekitar. Yang penting kita udah perjanjiannya tuh 6 bulan mobil pengantin dipakai. Diulah. Kita sampai juga di rumah Sarwono. Tempat eksekusi. Jadi dari beberapa hari yang lalu orang tuh dari beberapa hari yang lalu sampai minggu-minggu yang lalu orang tuh nanyain gue terus, lu deg-degan gak deg-degan? Sama sekali gak deg-degan, sampai detik tadi pun juga gue gak deg-degan. Tapi sekarang pas nyampe tuh mulai ada nih serah-serah sedikit, mulai ada sekarang ada rasanya, iya. Ini udah mulai ada rasa ser-ser deg-degannya, tapi yang pasti gue harus bisa kontrol. Terus di sini keadaannya tuh mendung. Kita udah pakai pawang hujan, tapi gue pun juga balik lagi. Semua kan yang ngatur ya, yang di atas Allah yang ngatur. Jadi kalau misalkan emang sampai dihujankan, gue pun juga sudah
akan menerima dan nggak akan masalah juga, karena kalau kita pengen bikin garden party ya berarti sudah tanda tangan kontrak, harus terima semua risikonya termasuk hujan besar. Terus ya udah, di sini udah ramai banget tuh. Ada teman-teman media juga, ada keluarga, ada teman-teman. Oh, keluarga semua sudah datang. Keluarga tetangga. Dan udah. Oke, saya terima nikahnya Raden Roro. Sekali lagi. Saya terima nikah dan kawinnya Raden Roro Rini Wulandari. Aduh, pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Saya kecilin suara radio. Ini jangan chance. Terlalu cepat, Jevin, nggak boleh. Sudah ulang. Boleh, tenang aja. Kata Bu Ratu. Sebentar untuk selamanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya Raden Roro. Emang itu kenapa? Biasa tuh, begitu emang. Coba Reva contohin dulu. Nggak, aku nggak, kita nggak, gimana sih? Aku kan pendek. Saya terima. Bismillah ya. Bismillah. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu benar. Benar-benar, oke? 3, 2, 1. Saya terima nikah dan kawinnya Raden Roro Rini Wulandari binti Haji Raden Sutrisno dengan mas kawin tersebut tunai. Yes. Sip. Oke. Ini lah bismillahirrahmanirrahim. Iya, satu lagi. Iyalah. Oke. Nanti lebih tekanannya lebih luar biasa loh, Jeff. Biasanya juga ada tulisannya. Tetap pelan ya. Apa yang enggak ada tapi. Tapi sekarang lihat deh, kalau lihat mata aman. Slowly, slowly, tetap slowly. Enggak mau baca sih. Ya udah, bagus. Saya terima nikah dan kawinnya Raden Roro Rini Wulandari binti Haji Raden Sutrisno dengan mas kawin tersebut tunai. Sip. Oke. Sah, 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 sah. Oh. Udah. Sah, sah, sah. Halal. Yes. Yo, yo, yo. Hari ini. Apa sih prosesi potong? Siapa yang datang? Mentang udah jadi suami istri terus langsung dikasih makanan. Nasi. Nasi lagi. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa buat hari ini. Kemarin enggak boleh soalnya berat badannya meningkat. Sekarang udah turun. Untuk hari ini enggak apa-apa makan nasi. Mau disuapin suami? Waduh. Canggung saya. Aduh, suami saya pertama nih. Banyak togenya biar subur. Kalau ke situ ya bahasnya. Madras berkurang kamarnya. Oh iya benar juga. Jadi 5 aja. Benar-benar. Selamat makan. Thank you SWM. Sudah datang. Tadi ada Dita juga, mana sih Dita? Lagi ngantri. Lagi ngantri. Ada Dita juga dari Surabaya. Terus enggak tahu pada kemana. Samarinda juga ada. Banyak jauh-jauh lah pada datang. Bela-belain. Ada dari Kayangan. Dari Kayangan. Ini yang ketawanya berisik banget. Nama kakaknya doi juga lagi. Makan ya, makan. Makan resepsi, jangan makan lagi ya, udah enggak boleh lagi. Habis itu. Iya. Gue habis ganti habis ganti baju, udah rapi buat resepsi. By Satya Graha Naga. Suka, Bapak. Suka banget dong. Thank you so much ya. Tapi belum pakai jas. Jasnya ntar aja lah ya. Kalau misalkan semuanya udah pakai baru kita lihat. Oke. Okay? Hai. Ini yang lucu lagi nih. Jadi gue punya teman SD dulu waktu gue SD. Sekarang dia jadi MC kawinan gue. Misal Kadri. Duh, gue jadi pengen kawin juga. Gimana ya? Makanya cepetan nyusul dong biar lagi sih. Itu buat gue boleh. Jangan, gue yang MC-in berarti. Oh iya, berarti gantian ya. Hello, sudah ganti baju. Bajunya Naga, Satya Graha. Terus yang ini masih nyantai. Belum, apoinnya nyomonyo. Apoinya nyantai tuh. Yang ini nih, mantap. CPW? CPW yang ini? Aduh, sama sekali gak nyantai. Gimana ini? Gimana ini gerakan ini? Oh iya. Ini ada Bramanta. Oh iya, hai Bramanta. Hai. Congratulations ya. Belum, tapi udah lihat bajunya duluan. Keren banget bajunya. Thank you ya, Bramanta. Gak surprise lagi dong. Kamu udah tau bajunya. Udah, ini kan dikirimin nih sama Nyonya. Ini kamu siapa yang bercium? Siapa? Merah-merah. Oh my god, ketahuan. Semuanya. Yo. Kita
pengantin pria dan Gunsono. Ya elah ini lagi. Kita mau latihan dance buat wedding dance. Yes. Ya udah mulai. Hai. Hi. We are ready. Katanya like 10 more minutes. Ya, 10 menit lagi bakal mulai prosesinya. Prosesinya. Resepsi, ya. Aku sayang banget lihat dressnya panjang ini. Waduh, nyusul cepet-cepet ya. Amin, amin. Ada gitaris handal nih datang nih. Terima kasih banget. Bang Tambah. Ramai banget, eh. Ini senangnya kegilaan gara-gara Mbak Dewi datang. Thank you so much. Oh my god, oh my god. Akhirnya look how happy they are. Thank you banget Mbak Dewi. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi. Senangnya. Thank you for coming. Ini baru pengantin baru juga nih. Thank you ya. Lo kenapa ngelewe-lewe lo? Thank you so much. Thanks for coming, thanks for coming. Halo. Thank you for coming ya, thank you for coming. Thanks Tifa. Director handal gue ini datang. Thank you so much, thank you so much. Aldi, thank you. Jadi kita nikah gara-gara mereka nih bikin acara The Remix nih ya. Gara-gara dia. Gua kirain Fox. Thanks man, thank you. Hey Tami, thank you for coming ya. Thanks. Matt. Thanks for coming. Thank you. Ini lagi nih. Si Mr. Wong Wong datang juga nih, Mr. Wong Wong. Hey, look who's here. Oh, look who's here. Thank you very much for coming. Thank you. Apa? Blah. Congrats, bro. Thanks banget buat semua orang yang udah terlibat sama di wedding kita. Ada siapa aja ya? Banyak banget. Coba kita sebutin satu-satu. Ada crepper buat undangan. Ada
persiapan buat undangan, terus ada aku Nenepa sebagai foto dan video dokumentasi. Itu buat di Jakarta, terus ada Andi The Value. Ini kita dari Jakarta dulu ya. Andi The Value itu dekorasi. Dari mulai lamaran sampai wedding. Ya, terus abis itu ada apa lagi? Apa ada wedding, ada foto booth. Ethos Wedding. Ethos Wedding sebagai WO kita. Terus ada foto booth namanya apa? Button. Oh iya, ada foto booth di Button juga, kita mau sharekan juga. Terus Satya Graha itu dia yang bikin shoot gue. Terus ada Bramanta Wijaya juga yang bikinin dresser ini. Pas untuk resepsi. Terus ada baju dari Mas Didit Maulana. Itu yang bikinin akad. Buat akad kita. Yang banyak sekali kontroversi karena kalungnya itu. Oh iya, Bluma itu. Ada Bluma Flower and Decor itu buat apa namanya? Handbooking-nya yang ngasih kita handbooking kemarin. Terus ada lagi siapa? Terus ada seserahan ID. Ada seserahan ID. Yeah. Itu dia yang ngasih yang pinjemin kita seserahan. Terus ada tuh. Ada mahar juga di mahar situ. Terus apa namanya tempat itu ada Rumah Sarwono. Untuk resepsi dan akad kita di Jakarta. Oh, hairpiece aku Ayara. Oh, yang makeupin Bayowan. Makeupin Jupe. Ya, udah sih itu buat sama jaman. Ada buat teman-teman kita juga yang udah bantuin kita waktu itu kita nari-nari. Iya, bridesmaid dan groomsman. Pokoknya groomsman itu yang ya pokoknya ada banyak lah, ada 15 orang. 14. Terus kita juga mau say thanks juga buat teman-teman yang udah bantuin kita di Medan. Itu ada dressnya Rini dan baju gue juga buat resepsi itu dari Titi Saputra. Dia udah bantuin dari lamaran sampai weddingnya di Medan. Terus ada makeup artist juga Mbak Yowan lagi yang bantuin kita. Terus ada nail art buat Rini itu dari nail artnya dari Ten Tips Nail Studio. Ada headpiece-nya dari Felicia Ciputra Official. Terus ada WO-nya juga lah, Marriage. Itu Marriage yang bantuin dari baik awal. Baik banget dari awal sampai ya kita di Jakarta. Setahun lah. Mereka ngurusin di Medan, kita di Jakarta. Padahal ya beda kota tapi diurusin banget dan thank you banget. Kita sempat ada cecok ini itu, kita pengen ganti tempat ini segala macam bla bla bla. Mereka semua yang ngurusin dan baik banget. Terus ada decoration juga dari Rafa, wedding decoration. Terus ada foto dari Fatahila Ginting team buat fotonya, bagus-bagus banget fotonya juga. Sama ada GLSK juga, GLSK ini juga videonya keren-keren banget. Pokoknya thank you banget buat semuanya yang udah datang juga, yang udah ngeramein acara wedding kita dan ngebantuin acara wedding kita ini jadi lancar. Fans-fans yang udah ngedoain juga, jadi lancar. Jadi kejadian juga nih. Thank you, dan pokoknya doanya terus, kitanya juga langgeng. Dan jangan lupa makan buah. Iya. Oh, ya udah. Bye. Thank you buat semua vendor, thank you buat semuanya yang udah doain kita. Bye. Pastilah.